dibawa selimut kedamaian palsu. Karya Widi. Apa guna punya ilmu kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyaknya baca buku kalau mulut kau bungkam mulut? Di mana-mana motong senjata, berdiri dengan gagah, kong kali kong dengan kaum cupong. Di desa-desa, rakyat dipaksa untuk menjual tanah mereka. Tapi, dengan harga yang murah. Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam mulut? Peringatan karya Wijitu. Jika rakyat pergi ketika penguasa berpidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika mereka membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar untuk mendengar. Bila rakyat berani untuk mengeluh, itu artinya sudah berdasar. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Dan apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu cara, lawan.